sejak sempadan Malaysia Singapura ditutup 18 Mac tahun lalu bagi membendung penularan COVID-19, ribuan rakyat negara ini yang bekerja di Republik itu turut terkesan dan lebih pilu apabila ada yang terpaksa merayakan Aidilfitri tanpa suami susulan terkandas di negara jiran itu. Bagi Nur Atika Mas'ud, 30 tahun, beliau turut akur tidak dapat rentas daerah untuk pulang berhari raya bersama keluarga di Kota Tinggi susulan pelaksanaan PKP. Perbezaan tu rasalah. Macam sebelum-sebelum ni kita beraya dengan apa? Dengan suami. Tapi kali ni kita beraya sendiri dengan anak-anak, lagi dengan sekarang MCO tak dapat apa nak balik rentas daerah apa semua, memang terasalah, terasa sangat. Meskipun hanya beraya bersama dua anaknya, Muhammad Lukman 6 tahun dan Nur Aisyah Humairah 4 tahun, persiapan raya tetap dilakukan secara sederhana. Bagi Ismailiza Ismail pula, biarpun berjauhan dengan suami, beliau tetap mengirimkan kuih dan baju raya buat suami di Singapura. Minggu lepas saya ada kirim, walaupun dia tak minta, saya kirim juga baju raya, kuih yang dia suka tu saya kirim walaupun dia tak ada minta lah. Makanan yang dia suka pun saya ada kirim lah. Namun mereka bersyukur masih dapat menatap wajah menerusi panggilan video bagi melepaskan rindu terutama di pagi raya. Manakala di Singapura pula, kerinduan kepada keluarga di Malaysia terobat apabila ada rakyat Republik itu yang prihatin memberi sumbangan Aidilfitri. Dan saya juga bersyukur kerana saya dikurniakan jiran yang baik hati yang telah memberi saya sepasang baju raya yang ditempah khas daripada Kuala Lumpur, dan baru-baru ni saya dapat baju raya daripada sumbangan orang-orang Singapura sebanyak 4 lai. Untuk persiapan raya pula, saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada segelintir rakyat Singapura yang banyak membantu dan menyumbang untuk rakyat Malaysia yang berada di Singapura ni. Antara salah satunya kuih raya yang saya dapat, siapan untuk hari raya seperti baju Melayu dan sebagainya lah.